Iya, saya tidak melakukan riset khusus mengenai itu, tapi sebatas dugaan yang bisa diberikan hipotesis. Ya, kalau mungkin Anda membuat tesis atau skripsi ya, kalau bidang itu. Jadi begini, dugaan saya itu ya tadi kembali ke pelayaran Cenggu. Cenggu itu berkunjung dari 7 pelayaran itu, 6 pelayaran itu singgah di Jawa, termasuk Semarang. Ya. Semarang itu ada benteng Sampokong. Yang semula itu adalah masjid. Masjid di situ Cenggu ini kemudian terutama yang namanya Wang Cingong jurumudinya itu sakit keras sehingga dia harus ditinggal di situ untuk menunggu sampai sembuh. Nah, pengikut memang dari 28.000 itu mayoritas memang beragama Tao Konfusius atau Buddhis, tapi orang-orang kunci yang dilaksanakan itu adalah Muslim. Dan karena Cenggu ini memimpin sebuah armada yang begitu besar dan masyarakatnya adalah paternalistik, maka para anak boyo sangat menghormati beliau. Sehingga tadi mengapa bakcang itu kalau tradisinya biasanya pakai daging babi ya, tapi lalu berubah menjadi lontong yang plain yang khusus dari beras. Jadi itu untuk menghormati laksamana itu. Jadi tapi tentunya sebagai umat Muslim yang taat karena bapak dari Cenggu ini ya, ini juga dari marga Ma itu juga haji ya, dia walaupun Cenggu baru sempat sampai ke Mekah pada pelayaran yang ketujuh tahun 1933 ya, dan dia meninggal pada pelayaran terakhir tersebut. Dugaan saya memang tradisi memakai kupas sayur atau lontong sayur yang lontong opor, tapi ada yang memakai kupas ya, sekarang ya kupas simbolnya. Jadi memang karena pengaruh dari Cenggu yang kemudian disusul memang Wali Songo ya, itu kan setelah pelayaran Cenggu berakhir ya, yang tertua adalah Sunan Ngampel yang dari literasi saya memang dari enam Wali Songo itu adalah 6 adalah keturunan Tionghoa ya, seperti Sunan Ngampel itu adalah Pongsibo namanya, anaknya Bonang ya. Kemudian Sunan Kalijogo yang sangat Jawa itu dipercaya sebagai kapten galangan kapal di Semarang, yaitu Gan Sijal. Maka Gan, marga Gan ini marga yang sangat tua di Jawa ya. Gan konon Gus Dur sendiri adalah dari marga Gan ini ya, marga Gan ini. Maka di daerah perayaan Lebaran yang Idul Fitri itu yang mengadaptasi makanan dari cakung itu, karena cakung makanan cakungnya itu menjadi makanannya betul-betul lokal diciptakan di Indonesia, di Cina sendiri nggak ada. Anda tidak akan menjumpai pesan lontong cakumeh itu nggak tahu apa ya. Karena kan nggak ada lontong di sana. Iya, itu mungkin ya, tapi terus terang sebagai ini di bidang-bidang yang di bidang.